Sendirian di sini. Ya biasa cari angin. Sini duduk. Lu kenapa, Bray? Gua lihat lu sering lamun akhir-akhir ini. Kalau ada masalah cerita sama gua. Masa sih? Oh iya, Boy. Salah enggak sih kalau punya perasaan tapi enggak diungkapin? Ya salah lah. Secara ya, lu punya hati. Jika perasaan itu dipendam di dalam hati, yang ada lu yang penyakitan, tau enggak? Kalau lu suka sama seorang, ungkapin ke dia, gua sayang sama lu. Gitu, jangan lu dipendam sendiri, penyakit lu jadinya. Emangnya lu lagi suka sama siapa? Ani ya. Gak salah lu? Ya enggak lah. Berarti lu yang salah. Kok jadi gua yang disalahin? Ya iyalah, lu salah. Ingat coy, lelaki yang baik tidak akan bermain-main dengan kata cinta. Maksudnya? Sebab kata cinta itu butuh tanggung jawab. Lu harus tahu itu. Kalau lu laki-laki yang baik, lu ungkapin perasaan lu. Jangan diam aja. Bener lu, Bray. Bener. Dan satu hal lagi, memendam perasaan itu nggak enak, Bray. Oke? Udah, gua cabut dulu lah. Udah hujan. Cepet awet lu. Udah, ntar. Mau kesini lagi, oke? Udah sore, saya pulang ya. Lu anterin itu sama si Mondi. Ya, anterin lu. Kok mau gua sih? Iya lah, sama lu siapa lagi? Lu mau sama gua? Enggak lah, sama Rido aja. Ya udah, sama gua aja. Ya udah, hati-hati jalan ya. Kamu tahu nggak aku bawa kamu ke sini? Enggak. Karena ada rahasia yang mau aku ungkapin. Emang kenapa? Aku tuh mau bilang, sebenarnya aku tuh suka, sayang, cinta. Tapi benar ya, nggak ada yang marah. Bener kok, nggak ada yang marah. Bener ya, nggak ada yang marah. Bener. Aku tuh suka, sayang, cinta banget. Tapi gimana ya? Emang kamu lagi suka sama siapa? Aku tuh lagi suka sama Mondi. Salah.